لا نبدأ نبدأ درسنا الدرس الثاني في هذا اليوم، يعني التحريري، أو في كتاب التعبير الموجه للمبتدئين لغير الناطقين بالعربية في صف 54، تدريب 45. أكمل كل عبارة من العمود ألف بما هو مناسب من العمود باء، ثم أكتب الجمل. أكمل لengkapilah كل عبارة، semua kata-kata atau kalimat yang ada di bagian alif seperti ini semua. Bima huwa munasib, dengan salah satu yang sesuai di bagian ba. Thumma aktub al-jumal, kemudian ditulis ulang lagi di bawah urut anunya, sambungannya yang benar ya. Misal. Yadhhabu nomor satu, yadhhabu talibu ila al-mahadi mubakkiran. Ini yang paling pas. Yadhhabu talibu ala saburun tidak pas. Yadhhabu talibu fi saati tasiyah kurang pas. Yadhhabu talibu mengerja tidak demam kurang pas. Yadhhabu talibu ila al-mahadi tidak pas. Yang paling pas tadi itu. Yadhhabu talibu ila al-mahadi mubakkiran. Wa ba'da dhalika uktub al-jumal. أو أعيد كتابة الجمل مكتوب هنا. كيف الإجابة الصحيحة المناسبة؟ يذهب الطالب إلى المعهد مبكرا. يذهب الطالب إلى المعهد مبكرا. فهمتنا؟ Fahimna. Insyaallah. Nah, ana akro wa utarjim au asyra, yani likulli ibaratin. Bagian alif itu yang pertama ya, sebut talibu ya, yaqudu saik, qada yaqudu mengendarai ya, saik. Yang mengendarainya sopirnya. Jadi yaqudu saik, sopir mengendarai apa? Salasa atanawalu tu'amal asya. Atanawalu tu'amal asya. Usafiru bitta'ira khamsa nalbasu almalabis alkhafifa. Almalabis alkhafifa aksu almalabis athaqi minas suf. Jadi alkhafifa itu maksudnya pakaian yang tipis ya, yang tipis, yang ringan. Nalbasu malabis khafifa apa? Jawabannya ada di bagian ba. Sita asmaul akhbar. Akhbar jamun min khabar, kabar atau berita. يكتب المعلم الدرس واضح في فصل الربيع. الربيع هناك أربع فصول: شتاء، صيف، خريف، الربيع. ما معنى الربيع؟ اسم سميع. الربيع تسميه أو غُغُر؟ اسم سميع. سميع. غُغُر. كلا غُغُر itu خريف ya. خريف. خريف. Musim semi itu apa kalau musim semi? Di mana al-awraq min asy-syajara wa min az-zuhur itu berbunga, tumbuh kembali daunnya, itu ya musim semi. Tis'ah, qada Salim al-udla, Salim habiskan libur, waktu libur. Asyara at-ta'iratu, pesawat itu min ahami, merupakan yang paling penting. Apa yang paling penting? Bagaimana al-sabura di saat kita sehati masaan minar riyad ila damam, dari kota riyad ke kota damam. Minal idha dari radio. Wasailun naql sari'ah, wasail an naql sari'ah, media atau alat transportasi yang cepat ya. Alat transportasi yang cepat. Ma'a usrati fil yaban, bersama keluarganya di Jepang. Yakunul jaw mu'tadilan, jauh atau cuaca saat itu adalah mu'tadil, sedang-sedang, pas-pas. Saya rotuhu ila makanil amal fi fasli soif. Soif tadi lawan katanya syita ya. Kemudian ilal mahadi waqtaran, sudah ada jawabannya. Kira-kira sudah bisa ada di kepalanya ya, sudah ada. Kira-kira ini nyambungnya kemana ya. Yaqudus sa'id. Yaqudus sa'id, yang biasanya disetir apa kalau mobil, kalau ini?
Ya rotihi ya makanil amal. Ya qudu saiku sayaratahu ila makanil amali. Sahih. Jadi sopir itu menyetir atau membawa mobilnya ke tempat kerja. Atanawalu ta'amal asya. Fis sa'ati tasi'ati masa'an. Ini yang paling pas. Kalau alas saburo tidak pas. Minar riyad ila damam tidak pas. Minal iza'ah. Minal iza'ati juga tidak pas. Ya tanawalu ta'amal asya. Fis sa'ati tasi'ati masa'an. Ini yang paling pas. Jam 9 malam atau sore lah ukurannya di makan malamnya. Usafiru bi ta'irati ila Riyadh ila Dammam. Nalbasu al-malabis al-khafifa. Orang pakai pakaian yang tipis itu di musim apa? Fasli shayf. Menggunakan pakaian yang tipis itu di musim panas ya, karena panas wajar. Asmaul akhbar. Saya mendengar kabar. Mendengar berita minal idza. Idza bimakna? Radio. Radio. Yaktubul muallimu ad-darsa. Ala as-saburati. Yaktubul muallimu ad-darsa ala as-saburati. Fi fasli ar-rabi'. Yakunul jauh mu'tadilan. Ini pilihannya semakin sedikit ya, jadi harusnya semakin. Tis'ah. Qada Salimun al-'utlata ma'a usratihi fil Yaban. Tinggal satu lagi pilihan. At-ta'iratu min ahammi wasail naqlis sari'. Pesawat merupakan media atau alat transportasi yang terpenting ya, yang cepat, alat transportasi cepat yang penting. Yang terpenting. Ini ditulis oleh kembali susunannya di bawah. Baik, ba'dah. Tadrib as-sadis wal arba'un. Kawin arba'a jumalin minal jadwal al-ati thumma uktubha. Jadi ini mengurutkan atau membentuk kalimat berdasarkan urutan atau yang ada di kolom ini. Kata pertamanya harus salah satu dari alif, kata keduanya harus salah satu di bagian ba, kata ketiganya harus salah satu di bagian jim, kata keempatnya harus salah satu di bagian dal. Berurut ya, kecuali yang di nomor satu berurut. Di bagian alif itu berurut. Misal, naqul wada'tu. Ada kata wada'tu, ada kata qara, ada kata qabada, ada kata qata'tu. Atau qata'at. Atau qata'tu ya, qata'tu. Kemudian bagian ba'da tufaha, syurti, alkitab, Muhammad. Bagian jim kitaban fi alamin, dal mufidan, yang bermanfaat, yang berguna. Syajaroh, alas, bimana sarik, mencuri. Kuni ad-durju. Fanaqul masalan rakmul awal wada'tul, biasanya yang disimpan dalam kitab. Kemudian fi wada'tu al-kitaba fi ad-durji. Ini yang paling pas. Wada'tul kitaba fid-durji. Tuma kemudian ditulis di bagian nomor satunya ya. Tulis ulang lagi kata-katanya itu. Kenapa bukan Allah? Kenapa bukan alat durji? Karena Allah digunakan di tempat yang lain. Kemudian ini contoh ya, Fahimtun. Kira-kira kata qira'ah apa pasangannya, kira-kira kalau qira'ah
Koro Abu Hamadun, Kitaban Mufi dan Kitaban Mufi. Kitaban Mufi dan Koro A yang paling pas adalah Koro A Muhammadun. Kitaban Mufi dan Muhammad membaca buku yang bermanfaat. Kemudian kata Qobodo, biasanya menangkap, Qobodo artinya menangkap. Yang menangkap siapa biasanya? Syurti. Apakah tufaha wala syurti? Karena tinggal dua pilihan. Syurti. Qobodo syurti. Qobodo biasanya pasangannya itu adalah ala. Qobodo syurti ala lasfi. Alalisya pencuri. Polisi menangkap pencuri. Yang terakhir tinggal ada yang lain pilihan. Pasti mi. Qata'tu saya memetik apel dari minas syajara dari pohon, dari pohonnya. Ada azmu wadi kita. Tadrib as-sabi wal arbaun. Tadrib as-sabi wal arbaun tawin sab'a walaysa thalatha walakin sab'a. Jadi bagaimana caranya agar bisa membentuk 7 kalimat sab'a jumal dengan susunan atau jadwal yang ada di sini. Jadi ini bisa bentuk, bisa 7 bentuknya. Aro ahadan bisa, aro kathiron bisa, aro itnain bisa. Aro ahad dan mudarrisin bisa, aro ahad dan minal bain bisa, aro ahad minar rijal syurta bisa. Atau aro kathiro minal mudarrisin bisa, aro kathiro minal bain bisa, aro ithnaini min rijal syurta bisa. Apakah minal mudarrisin kharija kharijal madrasa bisa. Minas suq bisa. Minal madrasa bisa. Kharija suq bisa. Jadi banyak sekali. Banyak sekali yang bisa dibentuk. Bukan cuma 7 ini, bisa lebih. Misal nakul yang nomor 1. Aro ahad, saya melihat ahad salah seorang. Kathiron banyak, ithnaini dua. Mudarrisin, ba'in, min rijalis syurta. Ini semua nyambung sebenarnya, bisa. Kharij di luar, min dari, madrasah suq. Coba Nur Aini. Al-jumlah al-ula. Nomor 1, Ustaz. Ini ya, terserah mau nomor berapa. Karena belum tiada. Kalimat pertamanya apa? Jumlah al-ula apa? Aro ahada minar rijal syurta, minar rijal syurta kharija suk ila suk kharija suk. Saya melihat salah seorang pasukan polisi, salah seorang polisi, ya kita bilang saya salah seorang kepolisian, orang kepolisian di luar pasar. Begitu maksudnya. Jadi aro ahada min rijalis syurtati kharij as-suq. Oke. Bisa. Coba Nurul Afifah. Ustaz. Aro ahadal minal ba'in minasuk. Minasuk bisa, ya, nyambung.
Ra'ahadan minal ba'ina minas suq. Saya melihat salah seorang penjual dari pasar. Sahih. Bisa. Al-thalitha al-mutahhara. Nama Ustaz. Ra'ahadan min ba'ina minas suq. Ara kathiran minal ba'ina minas suq. Okey, bisa. Cuba Khadijah. Nain al-mudarris minal madrasah. Ara? Nain al-mudarris minal madrasah. Ara itsnaini? Saya tidak. Nah, aro itsnaini. Aro itsnainil mudarrisina. Ba itsnain al-mudarrisin min al-madrasah. Aro itsnainil mudarrisin. Kalau itsnaini harusnya min ya, harus ada minnya. Kalau tidak, kalau langsung al-mudarrisina, kalau itsnaini kan harusnya mudarrisaini. Bukan mudarrisin berarti mudarrisain ya. Aro itsnainil mudarrisaini minal madrasah. Sahih. Oke. Okay. Coba Andi Fitri. Apa lagi opsinya? Ya, Ustaz. Adakah opsi yang lain? Bisa. Ini baru 4 ini. Aro? Pasti nih yang kata pertamanya aro. Ya, aro. Aro apa? Aro dari mulai pertama, Ustaz. Pertama bagaimana? Yang belum aro. Yang belum diambil, yang belum diambil kalimat yang belum diambil dari tadi. Aro kasiron. Aro kasiron. Kalau minal ba'ina sudah diambil, tapi minasuk berarti masih bisa khorijal madrasah, bisa khorijasuk juga. Walau minal ba'ina. Pokoknya banyak opsi nih. Apa lagi? Mudarrisin, Ustaz. Aro kathiron. Ini sebenarnya mudarrisin atau mudarrisain ya. Tapi saya mudarrisin saja. Aro isnai. Aro kathiron mudarrisina. Angkel, anggaplah mudarrisina. Terus? Mudarrisina minasu. Minasu. Oke. Okay. Ini yang dari minal al-madrasah baru satu ini ya, baru satu. Rata-rata suk semua. Ini mentang-mentang perempuan sukanya suk semua. Oke. Dan seterusnya silakan diantu antuna ya ini. Kamil, wa kawin. Silakan dilengkapi, dibentuk. Kira-kira opsi yang mana lagi yang belum? Pokoknya banyak sekali ini, banyak sekali. Ini untuk satu kata saja misalnya aro ahad minal ba'ina kharijal madrasa bisa, kharijas suq bisa, minal madrasa bisa, minas suq bisa. Itu saja sudah 4 itu. Sudah 4 itu kalimat. Baru aro ahad minal ba'in, belum lagi aro ahad min rijalis syurta. Bisa minas suq juga, bisa minal madrasa juga. Bisa kharijas suq juga, bisa kharijal madrasah juga bisa. Itu sudah 5. Yang masih banyak sekali, jadi banyak opsi. Fahimtunna? Fahimna. Naam, alan. At-tadrib ats-tsamin wal arba'un. At-tadrib ats-tsamin wal arba'un. Kawin khamsa jumal min al-kalimat al-atiyah thumma uktubha. Perintahnya sama, cuma ini pas 5 ya. Pas 5.
kata yang pertama itu ada Muhammad azhabu atanawalu safar musyahada. Musyahada itu menyaksikan, menonton. Kemudian bagian ba ada kata ilah, ta'am, sadiqi, tilfiziyun, ya'malu. Jim ada kata ustazan, aliyun, ini ali nama orang. Kemudian kathiron, al-asya, makan malam, al-madrasah, wadi. Kullu ma'a fi tadurru, tadurru berbahaya ya, membahayakan. Ilah, jelas. Usrati al-mahad Karachi. Karachi nama kota di Pakistan. Karachi. Al-uyun jam'un min a'in. Jama' dari kata a'in. Kemudian sobah wadu jiddan. Fa'anukawin khomsa jumal kazalik. Kama taqaddama. Sebagaimana yang telah berlalu. Selama kita kemarin tadi. Kerjakan ya, jelas. Misalnya Muhammad, Muhammadun biasanya setelah isim, kalau dimulai dengan jumlah ismiyah setelahnya adalah fiil. Muhammadun ya'malu sebagai apa dia? Apakah sebagai ustaz ali kathiran asya atau madrasah? Ustazan ya. Muhammadun ya'malu ustazan. Muhammad bekerja sebagai ustaz. Apakah kulla ma'afi tadurru atau ilah? Fil mahad. Apakah fi Karachi, fil Uyun, fil mahad, fi usrati? Fil mahad. Mahad. Muhammadun ya'malu ustazan fil mahad. Ini yang paling pas. Coba marjum nomor 2, azhabu. Azhabu ilal madrasati kullah. Azhabu ilal madrasati kullah. Subahin. Saya ke sekolah tiap hari, tiap pagi. Atifa. Atanawalu. Atanawalu tu'ama al-asya ma'a usrati. Atanawalu tu'ama al-asya ma'a usrati. Mumtaz. Tinggal dua lagi pilihan. Coba yang keempat ini Munawar. Safaru sadiqi ala kulli subah. Ala ila itu Ali, itu Ali. Jadi temanku temanku Ali bepergian. Safaru sadiqi Ali. Safaru sadiqi Ali kullu subahan. Tiap pagi bepergian jauh. Tiap pagi. Fi sobahi. Enggak, karena sobahnya tidak ada alif lam. Biasanya kalau bepergian itu ke satu daerah ya. Bepergian jauh itu kalau safar. Yang paling pas adalah safaru sadiqi Ali ila Karachi. Jadi temanku Ali bepergian ke kota Karachi. Ini yang paling pas. Yang terakhir pasti ya, nomor 5 itu sudah tinggal satu opsi. Silakan cari mana yang belum diambil. Itu yang pasti jawabannya. Tapi untuk memastikan tetap dijawab. Coba Bedek Nur Hidayah. Yang terakhir. Yang terakhir, Ustaz. Gila, maksudnya yang pertama. Maksudnya ada filter. Apa yang itu? Kathiron. Maksudnya ada filter. Til, musyahadatu til fiziyun. Tadurul uyun. Nonton televisi banyak-banyak membahayakan mata. Musyahadatu tilfiziyuna kathiron
tadurrul uyun, hakadha huwa, hakadha hiya al-ijabah kulluha. Ini semua silakan ditulis ulang lagi kembali di bawahnya. Baik, ba'dahu at-tadrib at-tasi wal arbaun kawin khamsah jumal. Ini mirip dengan tadrib as-sabi wal arbaun. Kawin khamsah, bedanya adalah membuat lima. Lima jumal dari kata-kata atau al-kalimat al-ati yang sudah diberikan di sini. Ada kata yakifu, yatufu. Ta'rif nama makna yakifu? Yakifu di makna yakumu, berdiri ya. Yakifu, kemudian yatufu, tofa, yatufu, tawaf. Ma makna tawaf? Yatufu. Ma? Mengelilingi. Mumtaz. Mengelilingi. Jadi tawaf itu berkeliling. Al-musallun adalah fa'il, isim fa'il dari kata sholah. Berarti orang-orang yang sholat ya, al-musallun. Orang-orang yang sholat. Al-musalluna atau al-musallina sama isim fa'il itu. Dari kata musalli ya, musalli satu orang, musallun jamak. Musalli orang-orangnya yang sholat. Kalau musalla tempat sholatnya. At-talibu jelas, al-imam jelas, al-hujjaj jamak dari kata hajj. Berarti orang-orang yang haji. Berhaji. Orang yang berhaji. Khalfa, baina, amama, fauqa, haula, wadih. Al-Ka'bah, al-imam, al-musallin, al-mimbar. Mimbar. Hadiqatihi, wadih. Wa na'atikum bi al-jumlah aw al-ijabah al-awwal. Saya kasih contoh yang pertama misalnya ya. Yaqiful musalluna. Al-musalluna berarti khalfa ya, khalfa al-imam. Makmum atau orang-orang yang salat itu berdiri di belakangnya imam. Ini bisa juga yaqiful imam khalfa atau amama al-musallin. Musallin. Yaqiful imam amama al-musallina. Imam itu kan berdiri di depan orang-orang yang sholat atau makmum. Berarti bisa juga yaqiful imam fauqal mimbar. Fauqal mimbar itu kan bisa juga. Yaqiful imam fauqal mimbar. Bisa juga yaqifu at-talibu. Yaqifu at-talibu. Apa kira-kira yang pas kalau yaqifu at-talib? Yaqifu at-talib. Haula. Haula. Haula apa? Haula al-Ka'bah, haula al-Imam, haula al-Musallin, haula al-Mimbar, haula hadiqatihi. Haula hadiqati. Hadiqati. Haula hadiqati. Jadi maksudnya talib itu berdiri di sekitar kebunnya, tamannya. Iya. Kemudian yaqifu al-hujjaju atau yatufu ya. Yatufu al-hujjaju. Apa nak kelilingi kalau orang haji ya? Ka'bah. Haula itu pakai khalfa, baina, amama, fauq atau haula. Haula. Haula ya. Karena di sekelilingnya Ka'bah, yang dikelilingi bukan di atasnya, bukan di antaranya, bukan di depannya saja. Apalagi di atasnya. Ini cara orang. Baik. Ini sudah berapa? Sudah 5 nih. 1 2 3 4. 5. Lihat yang tanda panahnya yang semua yang terakhir. 5. Ya. Baik, tadrib al-khamsun. Tadrib al-khamsun. Yang kata baina ini belum didapat.
Bayinan masih kosong, kira-kira apa yang cocok? Yang bayinan. Kata bayinan ini belum ada pikir. Kasihan dia sendiri. Kasihlah. Yatiful. Yatiful. Talibul bayina. Talibul bayina. Talibul. Bayina. Talibul bayina. Bayina. Bayinan musallim. Ya. Bayinan musallim. Di seorang pelajar itu berdiri di antara orang-orang yang sholat. Nah ini. Ya biar adil lah. Biar adil. Biar ada juga kurang ambil kata bayina. Baik. Tadrib al-khamsun. Wadi, soal wadi. Insyaallah. Tadrib al-khamsun istamil sifat italia fi jumalin min syaka. Sekarang bikin jumlah, bikin kalimat. Ini jumlah mufidah wa sahlah faqat. Misalnya naqulu amin, aminun di makna idza tumina la yakhun ya. Nah, yakni rajulun zu amana, yakni yang orang yang amanah ya, menjalankan amanah itu amin, yang terpercaya. Misal naqul Muhammadun rajulun amin. Muhammadun rajulun amin. Abi rajulun amin. Ra'aitu rajulan aminan bla 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 bla. Hadza katsir. Khatir bi makna mudir atau berbahaya ya. Khatir itu artinya berbahaya. Masalah nakul saya ini refleks bisa aja yang ada di pikiran, misalnya abru syari fil izdihami khatir, menyeberang jalan yang macet, menyeberang jalan yang padat itu berbahaya. Misal onakul adzubabu khatirun, onakul albauda khatir, bisa albauda khatiroh. Paham na? Paham na? Bikin kalimat dengan ada kata khatir. Misalnya al-aklu fi wasatin nahri khatir, makan di tengah-tengah sungai bahaya. Banyak sekali ya. Tsumma saghir khafif, ringan. Faqir wadi aziz, artinya yang mulia, yang aziz atau baik. Tawil, qasir, zalim. Ini semua sifat semuanya. Zalim itu zalim orangnya. Dakham bermakna kabirun jiddan. Dakham bermakna kabirun jiddan. Misalnya qul al-fil hayawanun dakhmul jismi. Misal al-filu hayawanun dakhmul jismi, yani bisababi jismuha, yani kabirun jiddan. Kalau hewan darat tidak ada kayaknya yang kalah besar ke ukurannya gajah yang masih eksis. Manakul dakhmun, yani kabir jiddan. Paham tuh nah? Yang aktif sekarang. Mana khafifun? Khafifun aksuhu saqil. Khafifun aksuhu lawan katanya saqil. Saqil berat. Khafif ringan. Kayak tadi contoh itu bisa ringan bisa tipis ya. Bisa ringan bisa tipis. Misalnya tadi nalbasul malabis al-khafifah fi fasli shayf. Itu kan sudah contoh tadi. Itu refleks dia itu. Nalbasul malabis al-khafifa fi fasli shayf. Coba sekarang partisipan al-mustarikat angkat tangan yang aktif. Dilambaikan tangannya. Oke, 6 orang. 7, 8, 9, 10. 12, 12. 10, 10. Oke, 23 dari 33. Wanda Divitri
Akila, ay nanti Akila. Kemana ini Andi Fitri? Husnia. Aduh ini Husnia. Air Ratulmar, Alisawati, Rahmawati, Iskandar. Aina Antunna. Berapa orang ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, tinggal 5. Mama, Rubama. Nah, halas, halas. Silakan, anzilu aidiyakunna. Anzilna aidiyakunna. Turunkan tangannya. Baik, al-an wasil ila tadrib. Sun kelas. Dan al-an hadi wa al-khamsun. Al-hadi wa al-khamsun sawa. Yani antas ta'milna hadhihi al-afal al-atiya fi jumalin min insya'ikinna. Walakin huna al-afal al-af'al, jadi sekarang adalah fi'il-fi'il, bukan kata sifat tapi fi'il. Yasilu aksuhu ya'ud, ya yasilu yasilu sampai, ya'udu kembali. Yal'abu wadi, yaktubu wadi, yuqaddimu memberikan, yuqaddim memberikan, mempersembahkan, menyetor bisa. Kemudian yaksibu, yaksibu bimana yajidu, yaksibu bimana yajid, mendapatkan. Yatlubu wadi, sakana zahaba koto'a, memotong atau memetik, koto'a. Fahadhi lafal istamilna, silakan dibuat dalam jumlah. Masalan yasilu. Misal kata yasilu. Ada yang bisa kasih kata misal? Ada Ustaz. Fadli. Yasilu Muhammadun ila madrasah. Yasilu Muhammadun ila atau fi? Ila. Fi. Ila atau fi? Ila. Muhammad sampai di sekolah Muhammad atau sampai ke sekolah? Sampai fi madrasah ila madrasah. Fi. Yasilu Muhammadun fil madrasah. Oke. Okay. Ada misal, masih banyak yang lain lagi. Ya'udu yalabu yaktubu yuqaddimu memberikan atau mempersembahkan, ya. Misal bisa untuk muannas ini. Tuqaddimu al-mutahhara hifdhahu lil ustad ila al ustad. Misal kathir jida. Qata'a, misalnya qata'a qata'tu. Jelas ini antunna bisa menggunakan kata qata'a dalam semua fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan semua domir bisa. Yang jelas kata koto ini dasarnya. Semua domirnya juga bisa. Mau huwa, huma, humya, humauna, terserah. Masalan, koto'atul habala fil bait. Kathir. Tadi bisa juga artinya memetik koto'atu at-tufahata nasyajroh. Kathir jiddan. Wadih, ayo at-talibat. Wadih, insyaallah. Wadih. Ya, bilang wadih baru tidak ada kerja, nah. Nanti insyaallah tetap di kerja antum. Antum punya waktu sepekan lah untuk menyelesaikan semua itu. Tadrib ats-tsani wal khamsun. Kawin khamsa jumal min al-kalimat al-atiyah thumma uktubha. Sama juga. Cuma ini kan fa'ilnya semua satu, Ji. Sa'idun yajlisu 'alal maktab. 'Ala maq'adi. Sa'idun yajlisu 'ala
maq'adihi. Sa'idun yasbahu, yasbahu itu berenang. Yasbahu. Yasbahu fin nahar. Sa'idun yaktubu, yaktubu apa? Yaktubu bil qalam. Yaktubu bil qalam. Yaktubu bi al qalam. Summa yabhatsu, Sa'idun yabhatsu mana? An nukud. Simpan yang an apa yang dia cari, uangnya ya. Nukud. An ya, biasanya kalau ya bahasa itu kalau mencari pasangannya adalah an. Kalau dia pakai fi itu artinya membahas. Sa'idun yabhatsu an nukudihi. Kemudian tinggal satu pilihan, Sa'idun yadhhabu ilal madrasah sabah. Ilal madrasah sabah itu sudah jelas. Wow. Soi. Subhan. Ba'dahu at-tadrib ats-tsalits. Ats-tsalits wal-khamsun. Ats-tsalits wal-khamsun. Safha wahidah kaman? Satu halaman lagi. Kemana? Hafalan itu. At-tadrib ats-tsalits wal-khamsun. Kawin khamsa jumal min al-kalimat al-atiyah thumma uktubha sawa. Khamsa jumal. Ada kata anta, ana, akulu, hal, uhibbu, kira'a, fi, tatahaddathu, tuhibbu, adhabu, kutub. Ini kutub ya. Kutubi. Kutubi. Jamak dari kata kitab. Al-yawm ila al-lughah al-khair. Thalatha al-amal li-akhika al-qasas al-arabiyah. Al-qasas jamak dari kata kisah. Cerita-cerita atau dongeng. Li-akhika untuk saudaramu. Al-arabiyah. Mubakiran al-insan al-qasirah. Pendek, jayidan, wajabat, porsi atau sesi. Sesi makan ya, wajabat. Ini jelas sekali. Misalnya saya secara acak bilang, biasanya kalau wajibat itu makanan ya. Wajabat kan porsi makan. Akulu. Akulu fil yawmi. Talatha. Wajabat. Ini ya, sudah ketahuan ke arah mana dia. Ini yang paling jelas. Misalnya anta. Anta. Tata hadatu al-lughata al-arabiyyata jayyidan. Al-lughata al-arabiyyah jadidan. Jayyidan. Laisa jadid. Naam. Hal qira'a, hal tuhibbu atau hal adhabu? Hal tuhibbu. Hal tuhibbu khaira li akhika al-insan? Hal tuhibbu khaira, apakah kamu suka berbuat baik kepada saudaramu yang sesama manusia? Hal tuhibbu al-khaira li akhika al-insan? Oke. Gitu kah? Umma uhibbu. Uhibbu. Kira'ah. Uhibbu kira'ah. Kutubil. Kutubil. Tasil. Qasirah. Uhibbu kira'ah. Kutubil qasasil qasirah. Saya suka baca buku dongeng pendek ya. Tinggal satu. Uhibbu. Lupa. Jangan segera. Kata adhabu tidak ada yang ambil. Ana adhabu ila al-amali mubakkiran. Ana adhabu ila al-amali mubakkiran. Ini antuna sebenarnya sudah jelas. Maksudnya jawabannya semua sudah disediakan. Jadi antuna tinggal menulis saja. Jadi tidak ada alasan tidak lama untuk mengerjakan tadribat. Karena jawabannya sudah dibocorkan semua ya, dijawab sama-sama. Tadrib ar-rabi wal khamsun. Kawin sab'a jumal min al-kalimat thumma uktubha. Sab'a. Saya kasih satu contoh.
Qobaltu, saya menemui, terserah Muhammad, Muhammadan ya. Kenapa Muhammadan? Karena dia sebagai maf'ul yang ditemui. Tidak bisa bilang Qobaltu Muhammadun, tidak boleh. Qobaltu Muhammadun, tidak boleh Qobaltu Muhammadan. Tidak bisa Qobaltu Muhammadun ya. Secara nahwu salah. Qobaltu Muhammadan. Qobaltu itu fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari. Qobaltu. Kata keterangannya adalah bil amsi, al-an atau godan. Bil amsi karena fi'il madhi. Qobaltu Muhammadan bil amsi. Ini semuanya sudah benar, terserah. Ma'a zawjatihi, ma'a ibnihi, ini sudah dua kalimat. Fil manzil, fil mustashfa, ini sudah dua jumlah. Qobaltu Muhammadan bil amsi ma'a zawjatihi fil mustashfa, boleh. Qobaltu Muhammadan bil amsi ma'a ibnihi fil mustashfa, boleh. Dua. Qobaltu Muhammadan bil amsi ma'a ibnihi fis suq, tiga. Qobaltu Muhammadan bil amsi ma'a ibnihi fil mustashfa, bisa. Itu sudah empat. Wadi. Wadi. Yang di sini perlu diperhatikan adalah ini ya, tiga kata pertama. Apakah yazhabu Muhammadun, yang tidak boleh yazhabu Muhammadan. Yazhabu Muhammad. Yazhabu Muhammadun atau sayati Muhammadun, boleh. Jadi yazhabu Muhammadun, sayati. Good. Sayati Muhammadun. Terserah ini al-an atau godan, boleh. Kalau sayati itu kan berarti mustakbal ya. Godan. Berarti dia godan. Sayati Muhammadun godan, terserah ma ismihi wa zaujatihi. Berarti ilah ya, ilah. Mustashfa atau ilah al-manzil, boleh. Ini banyak sekali. Baik, wal akhir, terakhir adalah at-tadrib wal kham al-khamis wal khamsun. Khamis wal khamsun. Akhir. Ajib anil asilati latiyat bijumalin tamatin musta'inan bima bainal qasain. Ajib anil asilati latiyat bijumalin tama. Ini yang perlu digarisbawahi. Bijumal tama. Ini menjawab bukan asal-asalan. Asal menjawab saja. Walakin bijumal tama, dengan jawaban yang sempurna. Menjawabnya terus dengan sempurna, yang jawabannya sudah ada dalam tanda kurung. Tinggal bagaimana susunannya biar sempurna caranya menjawab. Misal nakul, fi ayyi makanin wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana, di tempat manakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Tidak boleh bilang langsung Makkah Mukarramah, tidak, itu tidak sempurna itu. Sempurnanya kita bilang wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkatal Mukarramati. Nah ini baru. Jadi ambil kata, ambil ketika menjawab, ambil lagi fa'ilnya, ambil lagi maf'ulnya, ambil lagi zorfnya atau harfu jarnya. Harfu jar. Jadi jangan langsung fi ayyi makanin wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkal Mukarramah. Itu tidak sempurna. Itu salah. Meskipun bisa dimengerti tapi salah, menyelisihi perintah. Karena perintah soalnya adalah bijumalin tam. Di mana, di manakah kamu lahir? Goa. Oke, bisa tapi kurang sempurna. Saya lahir di goa. Nah, itu baru sempurna. Fahimtunna? Insyaallah. Baik, man huwa Utsman bin Affan, salisu al-khulafa ar-rasyidin. Kaifa al-ijabah tamma? Jawaban yang sempurna yang bagaimana? Utsman bin Affan huwa salisul khulafa ar-rasyidin. Kita ambil lagi namanya. Utsman bin Affan huwa salisul khulafa ar-rasyidin. Hadhihi hiya al-ijabah at-tamma. Itsnain, mal lughatul lati ta'rifuha? Bahasa apa saja yang kamu tahu? Inggrisia, Faransia, Prancis, Al-Arabia. Kaifa al-jawab? Al-lughat allati a'rif. Al-lughat allati ta'rif. Ya, a'rifuha. Anta, berarti jawabannya anak ya. Al-lughat allati a'rifuha.
Arifuha. Nah, langsung disebut Al-Injiliziyah. Al-Injiliziyah, Al-Qurantiyah, Al-Arabiyah. InsyaAllah ya, bisa tiga bahasa. English, French, Wal-Arabiyah. Inggris, Prancis, Arab. Thalatha, aina tadhabu inda istikhraji rukhsati sayyar. Kemana kau pergi ketika ingin menerbitkan SIM? Atau surat-surat mobil lah, intinya surat mobil itu. Aina tadhabu inda istikhraji rukhsati sayyar? Idaratul murur, di Polantas. Atau di punya kantor polisi ini, idaratul murur, kantor lalu lintas. Al-jawab, kaifa al-jawab? Al-jawab at-tam. Al-tabu indal ikhroja rukhsati sayyara ila idaratul murur. Nah, mutas. Adhabu inda istikhroji rukhsati sayyarati ila idaratul murur. Nah, itu jawabannya. Mada taf'alu indama tastayqidhu minan nawmi subahan? Indama astayqidhu minan nawmi subahan atawaddu'u wa usalli salati as-subh. Nah, ini. Jadi ambil lagi kata astayqidhu atau indama. Indama astayqidhu minan nawmi subahan atawaddu'u wa usalli salati as-subh. Salati as-subh. Nah, mutaz. Khamsa, madha yuqaddimu mahad al-lughatil arabiyyati lil ajanibi masan? Maksudnya itu pertanyaannya adalah apa mahad lughah arabiyyah itu yang dia berikan kepada orang asing di sore hari? Kepada orang ajanib itu maksudnya murid asing ya, murid yang dari luar Arab di sore hari. Al-ijabah ya. Yakdam yuqaddimu ma'hadul lughatil arabiyyah li ajanib lughatil arabiyyah. Langsung saja ambil ini dari kata yuqaddimu sampai terakhir. Sitta, ma ismu awwal imra'atin dakhalat fil Islam? Awwalu imra'atin dakhalat fil Islam hiya Sayyidah Khadijah. Boleh. Pakai hiya juga boleh. Baik, Mumtaz. Sabah, kamu ada do afrodi usratika. Berapa anggota keluargamu? Kamu ada do afrodi usratika. Ada do afrodi usrati khomsa. Ada do afrodi usrati khomsa. Mumtaz. Kam yoman filusbu ma'aklatuka al-mufaddilah. Hal anta mutazawijin, silakan dijawab sendiri ya. Nah, jawab sendiri maksudnya jawaban yang sudah tersedia. Jangan mentang-mentang sudah menikah. Nah, tulis di sini narubai bir mutazawij. Masuk ini. Mutahhar. Jadi hal anta mutazawijun, ya, kalau jawaban lengkapnya guru mutazawij bilangnya apa? Ana? La, ana ghairu mutazawij. Ana ghairu mutazawij. Ana ghairu mutazawij. Mutazawij. Ma'aklatuka al-mufaddilah. Makanan favorit ini ya. Al-mufaddilah itu makanan favorit. Baik, naktafi bi hadha fi maddati at-tahriri. Fa'arjukunna, ini kan jawabannya sudah dijawab sama-sama. Jadi antuna tinggal menulis saja yang melengkapi di kitab au fi kurrasa. Antuna Rahimna insyaallah. Nah, naktafi bi hadha wa tadi ada yang menyetor hafalan. Tafaddal. Ini kita sengaja nih kasih waktu. Nah.